Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya, Yo Muhammad. Pada video kali ini, saya akan unboxing dan juga loose Hot Wheels yang terkini yang baru saya terima lah. Oke, yang ini saya baru dapat, baru sampai juga tadi, baru hari ini juga sampai. So, yang ini saya beli Hot Wheels custom 77 Dodge Band. Nah, kita boleh unboxing lah. Saya beli ini dari seller FB Muhammad Safiuddin dalam grup, ada grup jual beli Hot Wheels lah. Nah, okay, kita tanpa lengahkan masa lagi, kita unboxing aja terus. Kita tengok macam mana dia punya. Okey, secure lah. Okey, tapi ada free tupperware lagi, boleh simpan lagi Hot Wheels untuk masa akan datang. Sekejap apa, saya pergi ambil cutter dulu. Okey, kita sambung lagi balik. Baru dari ambil cutter tadi. Okey, potong ya. Okey, tengok apa dalam dia. Tada. Oh, ada dapat ni lagi lah. Ada dapat dia punya casing lagi luar. Thank you seller, thank you brother Safiuddin, collector edition. Tapi tidak lama juga ni, saya mau loose juga ni. Minggu lepas lah saya deal dengan dia ni, saya beli. Tengok menarik dia, lagipun saya belum ada benda ni. Lagipun dia yang terkini lah, tahun ni punya, 2020 collector edition. So, tengok lebih kurang lah dulu. Dia rim 4 spoke. Kalau tengok yang saya google, dia purple. Ada strip merah ni lagi. Okey, kita buka lah. Factory seal. Ya. Pak. Benda yang saya tiada, tapi sayang juga mau loose, tapi tidak apa. Kita buka ya. Okay, kita tengok lagi apa. Oh, ada stiker dari seller Encik Safiuddin. Oh, cantik lah, terima kasih bro. Ini cantik nih, kalau tahu boleh minta lebih nih, cantik Datsun. Thank you, terima kasih sekali lagi bro Datsun. Okay, ini kita simpan. So, kita tengok ini untuk collector edition ni. Untuk tahun ni saya pun ada baru first ni juga. Encik Safiuddin dia hari tu dia post banyaklah dia jual, tapi yang menarik hati saya inilah van, sebab saya collect ni kan. Custom 77 Dodge van ni. Okay.
the most collectible toy cars in the world. Nah, dia bilang lah. Nah, tapi memang betul lah juga. Okay. So untuk apa nih custom 77 Dodge Van ni untuk 2020 collector edition ni. Okey, kita tengok color body dia lah. Color body dia warna purple. Purple apa ni? Macam purple purple lah. Lepas tu dia punya decoration, dia ada stripe merah sini. Ada logo Hot Wheels. Lepas tu sorry, ada Dodge. Dan number 5 ni. Memang unik lah. Body type ni nanti kita macam ringan sih, macam ringan lah. Dia bukan apa? Kita tengok macam mana. Kita buka lah dia. Okey, bismillah. Kita tengok gambar belakang dia. Ni. Atas di atas dia pun ada stripe. Stripe ni putih, putih merah juga. Ini kita simpan. Kita simpan macam ni. Okey, tadi susah kita mau tengok. Jadi kita tengok macam ni lah. Aha. Rim 4 spoke. Ada lining merah ni. Ini rubber tire ni. Lepas tu kita tengok dah cermin dia macam light black lah, macam ada gelap sih, kita ada tinted. So dalaman dia, seat dia, interior dia hitam, all black. Okay, factory seal. Nah, ini oke, cun lah, tapi oke, kita sudah unboxing dia. So yang seterusnya kita mau kasih loose dia. Mau kasih loose ke tidak? Sayang juga kan? Nah, tapi tidak apa, kita kasih loose sajalah. Oke. Oke. Bismillah. Kita tengok-tengok dulu dia sebelum kita kasih loose dia. Okay. Saya ambil gambar dulu lah sekejap. Okay. Sudah ambil gambar tadi. Simpan bikin kenangan. So, seterusnya kita mau loose dia. Nanti kemana? Ada factory seal lagi. Okay, tengok. Purple. Kalau purple, kalau untuk yang apa? Varian van ni, custom 77 Dodge van ni saya ada. Saya cek ini macam purple juga, mungkin kawan dia purple, pun best purple juga. Ini bukan, ni pink, ni ini berry kan? Yep, cek. Okay. So ini saja untuk purple. So ada kawan lah dia purple. Ini.
TR biasa. Ini pun TR biasa juga. So yang purple saya dapat ni lah. Okey. Oh, ni lagi ada satu. Yang biasa jugalah. Kad biasa dia. Okey. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bukalah. Dia sudah keluar. Okay. Dia berjumpa kawan-kawan dia. Ah, ni ada kawan dia. Ada tiga lah purple. Custom Dutch van saya. Empat. Ah, custom Dutch. Ya, ada empat. Yang color base purple lah. Okey. Okay. Kita tengok lebih kurang. Okey. Jun, saya suka loose sebab saya boleh sorong-sorong dia, ramas-ramas dia, tengok. Okay, body macam body ni body zamak dah. Saya pun tidak pasti lah. Nanti saya cek. Dan berat sikit. Kurang lah. Okay, kita tengok. Depan grill chrome, bawah pun chrome juga. Nah, ini cun, ada stripe putih merah. So bagian tepi dia sebelah kiri Hot Wheels, stripe merah bawah tu ada stripe putih. Lepas tu nomor 5. Ini dia tak apa maksudnya nomor 5 ni. Okay, belakang pun putih juga, ada stripe putih. Ada logo Hot Wheels. Ha? Okay. Atas ada sunroof macam biasa. Tapi kalau untuk varian macam Dodge ni, dia ada yang tidak sunroof. Dia kosong lah macam ni. Dia ada, dia sudah, so dia yang biasa lah atau biasa. So, memang cun lah ni. Tekan. So, untuk custom Dodge van ni, kalau yang untuk real rider, saya rasa ada. Kita cek dulu dia. Mana dia? Ini satu, dua, tiga. Empat, mana lagi, empat, lima, lima, enam, enam, tujuh. Ini stage untuk apa ini variannya lah. Yang biasanya ini last. So yang rubber tire saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termasuk ni lah, termasuk yang baru ni. Okay, yang ni Konoko ni kalau tidak silap saya ada color biru kah? Tapi saya belum ada rezeki untuk memilikinya. Sebab ini kira yang lama-lama, yang lama. Jadi susah mau cari balik lah. Ada pun mungkin mahal. Saya dapat yang kuning saja. Konoko. Rim pun cantik. Ini ada sunroof. Kalau yang ini rubber tire tapi atas yang biasa, dia tidak sunroof. Ini
Ini ada tambahan sebab dia broadcast van San Diego. Apa channel channel 4 kah? KWN channel 4. Mana lagi? Ini pun ini lah yang tadi kan, sorry. Apa ini bawah ini Batman, sorry, ini Batman bro. Ini oke, jadi sekarang ramai sudah dia punya kawan-kawan lah. Nah, itu yang cut biasa saja lah, tayar pun tayar plastik. Nah, kalau yang ini rubber tayar. Oke. Kalau siapa yang menonton video ini, mana tahu kamu ada ekstra, ada info Konoko Biru, boleh komen lah di ruangan komen. Sebab saya betul-betul kalau ngam marga, mungkin kita boleh deal lah. Ini sekarang ini Konoko kuning saja. Oke. Saya rasa setakat itu saya video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan segala komen dari kamu saya dahului dengan sekian ucapan, sekian terima kasih. Oke. Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.